Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sun Ferdinand. Nah, di depan saya ini udah ada sebuah paket lagi teman-teman ya. Ini saya kedatangan sebuah paket lagi, di mana ini isinya adalah mini studio guys ya. Ini dia mini studio, langsung kita unboxing aja kali guys ya, supaya teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini dia guys, paketnya sudah kebuka. Langsung kita buka aja guys. Oke. Nah, ini dia isinya guys ya. Jadi, ini belinya kemarin di Shopee guys ya. Di sini kelihatan banget jelas ada sebuah box-nya, box untuk studionya. Kita juga dapat satu adapter ini untuk lampu LED-nya nanti. Kita keluarin dulu satu-satu. Oke, ini kayak ada kartu pelindungnya lagi. Dan ini dia, ini ada background-nya gitu guys ya. Background-nya. Ini dia background-nya ada 4 warna kalau nggak salah. Nanti kita lihat. So, ini ada LED-nya juga guys. Ini ada LED-nya. Dan ini yang paling besar boxnya itu sendiri guys. Dan ini juga kita dapat kayak papan akrilik itu guys ya, warna hitam. Ini masih ada pelindungnya. Oke, kita pegang dulu boxnya. Oke, dan ini juga ada manual booknya gitu guys. Nah, ini dia, ini manual booknya guys dari Midio. Ini mereknya Midio guys ya, Midio Mini Studio Photo yang versi 1.4 guys. So, jadi ini dia. Ini dia guys. Di sini kita dapat boxnya itu sendiri. Ini dia guys. Dan juga ada lampu LED-nya ini. Lampu LED-nya. Ada 4 background gitu. Warnanya ada 4. Dan di sini ada papan akrilik. Adapter colokannya untuk lampunya. Dan juga manual booknya guys. So sekarang saya mau rakit aja guys ya. Cara masangnya tuh gampang banget, simple banget. Tinggal kita snap aja nih, ada kancing-kancingnya gitu guys. Ini dia, ada kancingnya gitu. Tinggal kita snap aja. Coba kita snap semuanya guys ya, supaya jadi box gitu. Oke. Satu udah guys, kita. Oke, so ini dia guys, finish studionya. Udah selesai saya unboxing dan saya rakit juga ini. Tinggal kita pasang lampu aja nih, di sini di atas sini kita pasang lampunya. So guys, ini dia mini studio boxnya udah selesai saya rakit. Sekarang saya bakal pasang lampu LED-nya nih guys ya. Ini udah saya balik juga, jadi posisi tempat lampunya berada di bawah sekarang biar saya lebih gampang masangnya. Oke, langsung aja kita pasang guys ya. Dia ini masangnya dimasukin dari samping sini guys ya. Di sini ada kayak lubang kecil itu gini. Kita masukin aja guys, langsung. Ya. Oke, nah ini udah masuk guys ya. Sekarang kita tinggal buka, ini ada double tip gitu di belakangnya. Ada perekatnya. Langsung kita buka aja guys. Ini dia. Dan tinggal kita tempel deh di tempat yang udah disediain guys. Oke, saya masangnya di sini guys ya. Oke, nah ini dia guys, sudah dipasang. So guys, ini udah selesai dipasang, tinggal kita colok aja guys ya LED-nya ke adapternya ini. Adapternya juga udah kecolok ke power. Ini tinggal kita colok aja sekarang guys. Oke, ini dia udah nyala studionya guys. Terang banget. Bagus dia karena boxnya berwarna putih jadi mantulin cahaya guys ya. Jadi bakal terang banget sih hasil fotonya. Dan di sini kita juga dapat 4 wallpaper background guys ya. Ada yang warna putih, hitam, hijau dan juga pink gitu guys. Sekarang saya mau coba yang warna putih dulu guys ya. Saya coba aplikasikan. Ini dia tinggal di clip aja gitu, di belakang sini ada clipnya guys. Nah, ini dia, di sana ada clipnya gitu, kanan kiri guys, tinggal di clip aja di ujungnya sini. Sekarang saya coba clip dulu guys ya. Oke guys, jadi ini udah kepasang semua, udah terklip di sana. Jadi studionya kayak gini guys ya. Ini dia menjuntai sampai bawah gitu guys. So mungkin sekarang saya bakal coba foto guys ya, foto beberapa barang dengan background-background yang berbeda guys. Saya kasih sampelnya guys.
So teman-teman, jadi itu dia. Ini posisinya, kondisinya lampunya udah mati guys ya. Jadi dia kayak gini. Tadi saya udah dikasih sampel-sampel foto juga, beberapa foto dan video hasil foto yang dia, hasil gambar yang diambil dari Medio Mini Studio ini guys ya. Menurut saya keren banget nih, dengan harga 120.000, harganya worth it banget. Saya dapatnya ini dan dapat lain-lainnya, banyak bonus-bonus juga. Nanti link belanjanya saya bakal taruh di komen di bawah guys ya. Saya pin di komen supaya teman-teman bisa coba belanja juga guys. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa di like, komen, share, dan juga di subscribe guys ya. Oke guys, thanks for watching. See you on the next video. Bye-bye.